Tidak ada yang lebih memalukan daripada noda kuning di baju karena keringat. Padahal kamu sudah lama menunggu temanmu. Duh! Ambil selendang atau pashmina dan letakkan di kepalamu. Dengan kedua tangan, tarik kedua sisinya ke depan dada melalui bawah lengan. Ikat seperti ini. Ini yang menarik. Ambil ikatannya lalu keluarkan kepalamu melalui lubang. Lihat, ini dia, rompi keren penutup noda ketiak. Musim panas, siapa takut? Kamu pernah mengalami kejadian memalukan ini? Jangan panik, ini bisa diperbaiki. Kamu cuma perlu gunting dan sedikit kreativitas. Rasanya senang bisa membantu, kan? Taruh celana robek itu di atas meja. Lipat dua sehingga sisinya berhadapan. Cari bagian yang sobek tadi, lalu gunting. Dengan membuat lubang semakin besar, kamu justru bisa memasukkan kepalamu. Sekarang masukkan lenganmu ke celana. Wah, bagian ini jadi lengan baju. Bajunya sangat pas. Dan kamu punya baju baru, atasan yang bagus untuk berolahraga. Atau untuk bersantai menonton serial Netflix. Hei, kami tidak menghakimi. Kamu sudah menunggu pesta ini berminggu-minggu. Oh, hai kawan. Dia meniru gaya berpakaianku. Untungnya kamu sangat kreatif untuk berjaga-jaga. Tarik rokmu sampai ke dada. Kenakan ikat pinggang untuk memperlihatkan lingkar pinggangmu. Kenakan jaket denim untuk melengkapi terusanmu. Sekarang kamu pakai terusan cantik tanpa ada yang bisa menyamai. Ayo, berputarlah. Kamu pasti senang. Lihat kan, tidak perlu berkelahi, bersulang untuk kreativitas. Cheers! Pernah bangun seperti ini? Itu mimpi buruk. Ada cukup waktu untuk bersiap-siap? Waktunya mengubah celana tidur menjadi terusan cantik. Turunkan celana, masukkan kakimu ke salah satu lubangnya. Lalu, tarik hingga dada. Ambil bagian celana lainnya dan masukkan kepala melalui lubangnya. Wah, celana tidur super gaya tentunya. Ha, tertipu. Pakai sepatu hak tinggi dan tas tangan, kamu siap. Dan terusan terbaik jatuh pada... Saat bekerja, kamu sering lupa waktu. Lupa ada janji dengan temanmu malam ini? Jangan panik, silangkan tali pakaian dalammu seperti ini. Dan selesai. Siapa sangka mengganti pakaian kerja dengan pakaian malam bisa semudah ini. Dan ini bisa jadi rahasiamu. Oh, waktunya bersiap-siap untuk pergi. Pakai baju apa ya? Ini tidak terlalu panas. Pakai sweater tidak cocok. Oh, aku lupa kalau punya celana pendek yang kupakai musim panas lalu. Lucu. Yeay, aku tahu mau pakai apa. Ya, pas sekali. Tunggu. Oh, tidak. Pantatku terlihat. Ini sepertinya lebih pendek dari yang kuingat. Coba lakukan ini. Lumuri pinggiran celana dengan lem. Tempel
Tempelkan potongan kain favoritmu, renda juga bagus, tekan perlahan agar menempel. Ups, jangan lupa menempelnya di bagian depan juga. Lem, lalu tekan. Teman-teman, kerajinan dan swakarya apa yang kalian mau kami buat? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik suka jika kalian ingin menonton lebih banyak video kami. Siapa sangka celana pendek bekas bisa terlihat sangat cantik. Selamat, kamu berhasil menyelamatkan bokongmu. Bagus. Ah, bersantai di sore hari sambil menonton sitkom favorit memang sangat menyenangkan. Hey, kita kan ada janji. Kamu lupa? Bergegaslah, Heli. Hemat waktumu dengan memakai kaos longgar dengan cara baru. Keluarkan lenganmu dari lubang leher dan turunkan hingga pinggang. Lalu sembunyikan lengan bajunya. Ya, bagaimana menurutmu? Kantong yang lucu. Sungguh cara termudah berganti pakaian, bukan? Yuk, berangkat! Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Ah, kopi dingin tumpah di atas baju putih. Ih! Heli sangat beruntung. Dia masih punya harapan. Lihat ini. Ambil spidol dan buat garis mengelilingi noda kopi. Aku serius. Tetap perhatikan. Kecerobohanmu sekarang berubah menjadi pulau-pulau kopi dari negeri fantasi. Keren! Apa hanya aku yang merasa baju kaos ini lebih keren dari baju putih polos? Apa kamu menyukai trik-trik seputar pakaian tadi? Keren kan? Kalau kamu belum bisa melakukannya dengan benar, jangan khawatir. Kamu hanya perlu lebih banyak latihan. Entah kamu sedang terlambat atau bingung mau memakai baju yang mana, kamu cuma perlu kreativitas dan helaan napas yang cukup. Kamu bisa menyelesaikannya, penggila fashion. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik berlangganan.